langsung ke pemuda tulisan ya Bu ya. Iya, bisa langsung ke depan. Saya masuknya soalnya, sorry. Jadi apa namanya kesejahteraan ya, selama untuk bintang 8 ini. Saya hanya untuk, kenapa? Kenapa bintang 8 ini saya ucapkan selamat? Karena apa? Disinilah mulai pengakuan nasional bahwa bisnis Anda itu sudah diakui negara Indonesia. Makanya nanti kalau sudah bintang 8, kalau bonus Anda itu sudah, ini pasti akan kena pajak. Karena apa? Anda termasuk sudah menjadi seorang pengusaha. Selamat ya Bu. Oke. Okay. Baik ya. Silakan Ibu. Oh, tadi udah. Sekarang akan saya jelaskan tentang kunci kesejahteraan ya. Saat ini adalah kita semua di sini dalam rangka membangun bisnis ya. Jadi tidak hanya jual produk, tetapi yang sangat penting kenapa perlu ada pertemuan? Karena ini yang akan kita cari sebetulnya. Kita secara paradigma umum dari Robert T. Kiyosaki mengatakan kita bekerja, kita pasti akan mendapatkan penghasilan. Kita jual bakso, kita akan mendapatkan keuntungan. Kita menjadi pegawai negeri, kita akan digaji. Kita menjadi tentara, kita akan mendapatkan gaji juga. Ataupun kita menjadi seorang presiden, tapi juga akan mendapatkan penghasilan. Tetapi pada saat pegawai negeri sudah pensiun, ya tidak akan penghasilan. Paling-paling ada dana pensiun yang separuh, ya seperti itu. Nah, sebagai contoh juga, kalau kita bekerja di restoran, kalau sudah tidak, restoran itu tidak menggunakan, maka tidak akan mendapatkan penghasilan. Nah, ini adalah paradigma secara umum. Tetapi, kenapa Anda perlu di sini untuk ikut pertemuan dalam rangka membangun aset? Kita saat ini bekerja, merekrut orang, membangun jaringan, mengenalkan bisnis TNC ke teman-teman Anda, orang lain, atau keluarga Anda. Nah, setelah itu, Anda akan mendapatkan apa yang disebut dengan aset, dan disitulah nanti akan, kalau aset kita sudah jadi, maka disitulah penghasilan pasif. Kalau bintang 8, sebetulnya bintang 7 juga sudah bisa merasakan. Bagaimana sebetulnya bintang 7 ya, sudah merasakan. Bonusnya sudah besar. Iya, bonusnya sudah besar. Seperti itu. Ya. Apalagi sekarang, bisnis TNC ini bukan melihat peringkat loh. Benar, bisnis TNC tidak melihat peringkat. Karena peringkat akan dengan sendirinya otomatis dia akan total grup penjualan itu akan menjadikan diri kita naik peringkat. Seperti itu. Walaupun itu satu pentiliner dari grup Anda, itu akan masuk semua ke omset kita. Nah, disitulah. Tetapi yang namanya bonus, bagaimana mendapatkan bonus di TNC? Monggo Mbak Ida, next please. Nah, ini. Ini ya, pendaftaran di Hong Kong International $100. Kalau uang Anda $100 beli bakso mercon, habis $60 di bawah Victoria Park. Ditambah 40 minumannya 20, satu lagi 20 buat ongkos pulang. Satu minggu sudah habis. Tetapi Anda harus, sekarang semua orang sukses karena apa? Entrepreneur, ya. Jadi kalau sekarang sudah bekerja di majikan misalnya, apa yang akan Anda bawa pulang? Ya enggak? Saya pikir kalau Anda hanya ingin kesaksian, ingin belajar tukang jahit banyak. Saya pikir enggak semua ingin jadi tukang jahit. Di sini kan kursus tukang jahit banyak, ya enggak? Terus kursus apalagi sekarang yang banyak sekali itu di luar sana? Ya, rias manten, enggak? Rias manten enggak semua orang mau jadi pengantin setiap hari, ya enggak? Nah itu dia, Anda harus berpikir ya. Karena saya sudah, tante saya semua itu perias pengantin dan potong rambut. Saya sudah, waktu SMA saya di sana juga sudah berkeluh kesah untuk ibu, sudah ibaratnya ikut juga andil dalam hal makeup dan sebagainya, seperti itu. Tapi itu bukan membangun aset. Begitu kita nggak bekerja di salon, ya udah nggak dapat apa-apa kan, seperti itu. Walaupun salon memang cuma modal gunting, tapi sekarang nggak hanya gunting loh, Anda harus punya alat-alat tertentu di salon, ada rebonding, ada apalagi segala macam. Bagaimana meluruskan, bagaimana menjadikan rambut ini tambah mengkilap atau berwarna dan sebagainya, modalnya juga besar ya salon sekarang. Baik, pendaftaran hanya $100. Produk ini adalah 500 PB. Ini untuk ini bintang 2 dan bintang 3. Tapi sekarang sebetulnya ini, next please Mbak Ida, langsung aja ke ini, ke April ini sekarang atau kok ada bintang 3 atau kapan? Ini kapan ini? Ini apa yang lawas? Oh ini yang lama, sorry ini yang lama, makanya kok ada bintang 3, bintang 4. Nah ini dulu, ini sebelum new marketing plan. Nah sekarang, Mbak Ida gak ada new marketing plan? Oh oke, okay. Baiklah, karena ini sebetulnya gak ada materi ya, gini aja. Sebetulnya saya bahas tadi juga waktu saya ngopi di Hotel L, saya bahas masalah membership TNC ya. Jadi begini, untuk join di Hong Kong $100, oke?
Nah, kemudian bagaimana supaya Anda bisa mendapatkan bonus lebih? Anda join bronze. Bronze hanya berapa? Bronze hanya 1000 Hong Kong dollar. Kurang lebih 900, tergantung dari BP-nya. Anda pun harus bisa dicicil, enggak harus langsung platinum. Step yang kedua, Anda bisa upgrade lagi ke silver. Dengan Anda belum gold, Anda sudah bisa mengenalkan produk ke orang lain asalkan Anda personal purchase. Karena apa? Kalau Anda sebelum platinum, Anda masih bintang bintang 4 ya, belum bintang 5. Seperti itu. Seperti itu. Bintang berapa? Sekarang jadi ngitung bintang bingung. Seperti itu. Ya, jadi masih bintang 5. Karena kalau bintang 6 itu nanti sudah penghitungannya lain. Jadi kalau dulu kan harus merekrut sampai bagaimana supaya bintang 5 itu harus merekrut 2 kaki bintang 4 loh. Sekarang enggak perlu. Bintang 5 sudah mudah banget. Yang penting Anda join dulu, beli 100 BP, 100 BP itu sekitar 1000 ya. 1000 itu apa saja, cuma cordyceps, grape extract sama apa, panty liner. Tergantung jenengan mau produk apa. Ya, kenalkan ke teman-teman. Ini loh, bisnis yang itu sebetulnya modalnya sangat sedikit. Enggak sampai miliaran, enggak bisa. Ya. Jadi dengan 1000 Hong Kong dollar, Anda bisa putar lagi itu. Anda upgrade lagi diri Anda sampai nanti ke platinum. Jadi bronze, silver, gold dan platinum. Pada saat Anda masih di silver, Anda pun masih bisa merekrut orang dan Anda bisa mendapatkan bonus. Yang penting nomor satu, jangan malas. Lah problemnya kan kita malas. Sudah platinum, kita nggak mau merekrut orang. Apa itu? Oh ya ini. Nah ini kalau saya ingat ini, saya dulu pernah ikut ini yang disebut dengan franchise. Karena waktu itu di Indonesia, nah kenapa saya bangkrut 250 juta? Nah, saya dulu bekerja di, bukan bekerja, saya pemilik loh. Diam-diam gini pemilik. Pemilik, karyawan saya itu 100 lebih loh. 100 orang sopirnya yang, apa, saya itu buka minimarket, buka catering, buka apalagi itu, order makanan online, apalagi itu. Ya sudah ngajar di 3-4 sekolahan loh di Jakarta, pagi, siang, sore, malam masih les. Orang-orang Cina saya lesin karena bahasa Inggris saya kan pinter ceritanya. Lah terus setelah itu saya udah enggak berhenti. Saya ke Indonesia, ke Jawa, bawa beli itu apa namanya? Ada semangka, ada melon, ada apa saja, kirim ke Jakarta. Berapa yang saya kirim ke 100 supermarket lebih. Ada Naga, ada Indomart. Banyak 100 supermarket di Jakarta, makanya saya butuh karyawan banyak. Memang cepat sekali saya bisa punya segala macam lah ya kalau dibilang standar hidup. Tapi apa yang terjadi setelah 5 tahun bangkrut? Nah, seperti itu. Karena apa? Saya harus tetap membayar karyawan saya. Sopir saya, mobil yang saya pakai untuk ke Jawa, ke Indonesia, belum ke Kalimantan. Karena apa namanya? Buah-buahan saya kan enggak hanya di Jakarta, ke Kalimantan, dari Kalimantan saya bawa bawang putih dibawa ke Jakarta, dari Kalimantan jeruk ke Jakarta, dari Jawa ke Jakarta, seperti itu. Dari Jakarta, dari luar negeri seperti apple, grape, strawberry, saya kirim ke beberapa supermarket di Jakarta. Nah itulah, sehingga bagaimana enggak bangkrut 250 juta. Nah waktu itu 250 juta ya, ingat saya. Sehingga karena apa saya harus membayar karyawan saya, karena apa saya pun investasi di salah satu supermarket, kalau enggak salah dulu bukan 7-Eleven. Indomart sama satu lagi apa saya itu lupa. Nah ini saya ikut, ada satu lagi bukan Indomart, satu lagi ada, saya itu bukan Giant, ada kalau sini 7-Eleven, kalau di Indonesia itu kayak Indomart. Ini saya invest satu supermarket bisa sampai 50 juta. Nah saya itu 4 supermarket loh, cuma 4 supermarket 200 juta waktu itu. Tapi hasilnya apa? Satu tahun belum tentu 15 juta loh. Apa ya enggak bangkrut? Karena apa? Kadang naik turunnya franchise. Nah, yeah. Disini. Makanya begitu saya ditawarin TNC, apakah saya langsung mau? Ya enggak lah. Kan saya enggak percaya karena saya pernah bangkrut. Seperti itu. Tapi apa? Karena itu tadi, ada salah satu leader yang memang membuka paradigma saya di salah satu seminar. Kalau kita hanya seorang guru, karena kan saya ingat waktu itu guru. Sampai sekarang saya masih jadi tutorial ya di Hong Kong, karena saya butuh visa di Hong Kong. Karena kita jangan sampai ilegal visa ya teman-teman. Yeah. Jangan karena Anda ingin bisnis di TNC, Anda beli visa di luaran, jangan kalau bisa. Kalau bisa Anda tetap ikuti apa ya prosedur ada di Hong Kong. Yeah. Toh apa namanya itu untuk keamanan Anda. Karena toh Anda masih bisa menjalankan TNC. Saya pun masih sebagai tutorial karena saya butuh visa, it's no problem. Walaupun banyak orang menawarkan saya resident Hong Kong. Tapi apa karena
kalau resident Hong Kong kan kita harus nikah orang Cina. Saya nggak mau nikah orang Cina. Itu problemnya seperti yang so jadi disitulah kita masih tetap kok walaupun sebagai privat guru privat. Kenapa kita nggak bisa jadi di sekolah mengajar? Karena kita bukan orang resident kedua kalinya, walaupun kita sarjana ataupun punya pengalaman apapun di Indonesia, kita di sini kan bukan suaminya orang Hong Kong, nggak boleh. Sehingga apapun ya, ya secara itu apa namanya untuk private seperti itu. Tapi masih mengajar, saya mengajar internasional history dan mahasiswa murid saya sekarang dua orang sudah di New York Columbia University. Ya, saya masih ada murid lagi satu di Hong Kong International School sebenarnya. So ini modalnya kalau orang ini 10 miliar per kilo. Ya. Nah ini tadi sudah saya singgung, bronze, silver, gold, dan platinum. Anda bisa tanyakan langsung ke upline Anda karena ini sudah mau selesai materinya. Next please. Nah ini bintang 4 ya, sekarang gak ada bintang 1, 2, 3. Bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8. Seperti itu. Nah jadi dengan akumulasi seperti itu Anda gak usah khawatir. Sebentar ke platinum dulu ya. Tadi sedikit ya, yang tadi silver mana? Satu lagi. Ya ke belakang. Nah ini. Jadi walaupun Anda belum platinum, nggak usah khawatir, Anda masih bisa apa namanya merekrut. Walaupun Anda posisi masih di silver atau bronze, Anda masih merekrut. Tapi kalau bisa step by step, Anda selesaikan sampai platinum. Karena platinum itu adalah Anda sudah mendapatkan 18% daripada apa diskon produk dan juga rekrutmen. Walaupun Anda bukan gold client, Anda bukan director. Karena director, gold client, bintang 8, bintang 7, posisi platinum itu sama saja. Yang belum platinum secepatnya platinum. Bagaimana caranya tadi mudah kenalkan produk, ya seperti itu. Jadi sangat bisnis ini sangat murah dibandingkan kalau kita ikut tadi franchise. Oke, next please. Dan bonusnya pasti. Karena apa? Hari ini Anda masih misalnya sudah platinum. Besok mengenalkan orang platinum. Minggu depan Anda sudah mendapatkan hampir 1.000 Hong Kong dollar. Berarti kan sudah kembali uangnya, ya enggak? Ini ibu yang baru ikut ya, sudah ikut di TNC sudah lama ya. Jadi jangan kaget, di TNC ini luar biasa ya, jangan khawatir. Oke? Oke, ini ribet-ribet yang sudah didapatkan. Di TNC bukan bisnis multi-level yang abal-abal. Jadi ribet ini semua mendapatkan dengan bekerja keras. Saya pun mendapatkan Scoopy dengan bekerja keras. Saya mendapatkan Langkawi pun dengan bekerja keras. Dan otomatis mempunyai jaringan internasional pun saya tiap hari presentasi orang. Walaupun kita sudah bintang 8, sebetulnya sudah enak, it's no problem. Guru sudah datang sendiri. Tapi kita harus, karena apa? Kesempatan sekarang di sini, kita bisa merekrut jaringan sebanyak-banyaknya. Walaupun saya sudah punya Eleonor, sudah punya Emma, sudah punya Mbak ini, semua leader saya Indonesia. Walaupun sebetulnya tidur pun kita sudah dapat bonus setiap bulannya. Tapi luar biasanya di TNC unlimited. Coba, bonus kita itu tidak ada batasnya. Walaupun Anda baru join platinum, oke? Seperti itu. Anda bisa mendapatkan bonus yang luar biasa. Yang penting nomor satu bekerja dan percaya. Seperti ibu tadi sudah bicara. Ini leader yang luar biasa. Saya selalu ikut seminar dan ketemu beliau. Makanya saya cukup kaget bulan kemarin. Wow, naik bintang 8 ini di sini silver lion, bronze lion langsung saya telepon seperti itu. Mudah-mudahan kita sempatnya Mbak Ida. Amin. Ya, amin. So, itu ya, seperti itu. Saya pikir sudah selesai dari saya. Karena nanti... Julangkah enggak, Bu? Siapa yang betul langkah? Nanti diteruskan, Bu. Oh, ada sekarang impact. Impact. Oke, katanya impact dulu. Monggo MC, silakan. Ini kok enggak bisa mati. Kayaknya ada problem handphone saya.